Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy shopping! Halo kakak cantik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Renata's Closet. Oke, seperti biasa aku akan review ya kak. Semuanya ada 4 tas untuk tiap video. Silahkan di screenshot kemudian chat ke toko. Nanti akan dibantu oleh admin. Nomornya ada di judul ya kak ya. Di 0811 1111 1277. 08 satunya 7 kali 277. Oke, lanjut aja. Yang pertama aku punya Balenciaga. Ya, dia kulitnya kulit pecah 1000 ya, Kak. Size-nya di 37. Kemudian tingginya di 24,5. Kemudian lebar ke belakang di sekitar 13 ya, Kak ya. Ini warnanya apa ya? Aku bilangnya ini warnanya biru teal gitu ya, Kak ya. Biru teal seperti ini. Tuh, cantik pakai banget. Dia model yang klasik ya, city klasik ya. Kemudian dia warnanya juga titanium ya, titanium bakar seperti ini ya, Kak. Cantik pakai banget tuh. Wow. Ya, tuh untuk kulitnya masih bagus. Kulitnya masih cantik ya. Nih, bagian belakang nih kulitnya, Kak. Ya, tuh cantik pakai banget, Kak. Ujungnya aman. Ya, tuh ujungnya aman. Ya, glowing ya dia. Wow, bisa glowing gini ya. Nah, ini dia. Dia bisa kakak tenteng. Bisa kakak tenteng. Bisa juga kakak shoulder bag ya. Shoulder seperti ini, bisa juga ya kak ya. Seperti biasa kalau Balenciaga ininya pasti agak lebar ya kak ya. Ada bagian lebar, kulit lebar di bagian tengahnya. Kemudian ini kakak bisa lihat ya kak. Ini tanpa sambungan ya kak ya. Sudah bagus, ini yang udah bagus. Ininya gemuk ya. Kemudian ini juga, nah ya, ininya sudah membulat, cantik ya. Kemudian untuk bagian sini rivetnya sudah pecah ya. Ya, kemudian ini sudah apa ya kak, maksudnya nggak ke pinggir, nggak ke terlalu pinggir ya, dia sudah pas di tengah. Sebelah sini juga sudah cantik ya, ini sudah rapih punya ya. Kemudian zipernya dilengkapi dengan kulit-kulit seperti ini ya kak ya, kulit-kulit ya. Tuh kulit juga bagian dalamnya, tuh cantik ya kak. Nah, ini semuanya sudah lempo ya kak. Nih lempo ya, lemponya lempo cantik ya kak. Udah ada centang apa titik-titiknya. Ini sudah lempo. Kemudian ini double zipper, sebentar kak, dia double zipper ya kak ya. Zippernya semua sudah lempo ya, lemponya lempo yang sudah baru ya kak ya, yang kayak gini cantik dia. Kemudian kita coba zippernya. Oh iya, bibir tas masih aman, fetter masih aman semuanya ya. Warnanya jarang ada nih, cantik banget ya. Warnanya biru teal gini. Lucu. Nah. Kemudian di bagian dalam biasa ya kak ya, tuh dia dari apa, katun. Nih katun warna hitam ya, satu kompartemen utama, ada satu poket dengan zipper di bagian belakang. Ya, kemudian nih zippernya juga sama lempo. Ya, lempo zipernya. Ini dia yang pakai silver ya kak ya, yang pakai perak. Balenciaga.Paris ya, nomor serinya lengkap 925 ya kak. Ini yang perak, bukan elong-elong. Nomor serinya lihat cantik banget ya, sudah tembus. Kemudian ini matte, ini matte in Italy. Wow, 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 wow. Cantik sekali. Ya, untuk ininya masih cantik ya kak warnanya. Untuk talinya cantik warnanya. Kemudian untuk handle masih aman ya. Warna cakep banget ya kak. Ini kak ya, ujung-ujung aku kasih lihat udah belum sih. Nih ujung-ujungnya ya kak. Aduh cakep banget kak warnanya kak. Cantik sekali, warnanya warna biru teal ya kak ya. Ini karena nggak ada cerminnya ya kak, ini aku kasih di 1,2 aja ya. Kalau ada yang mau 1,2 aja. Oke, next, aku punya Hamilton, warnanya warna biru langit ya kak ya. Hamilton warna biru langit, kulitnya kulit gemoy, asli. Nah, ini kak ukurannya di 35, ini size 35 yang medium ya kak. Kemudian tingginya di 32, lebar ke belakangnya di sekitar 13 ya. Biasa kalau misalkan Hamilton ya, dia ada lengkap dengan gembok, lengkap dengan kuncinya. Kemudian untuk ininya seperti ini ya kak ya, untuk handle-nya seperti ini, dia long strap seperti ini ya. HW-nya warna silver dengan kulit ya. Kemudian untuk di sebagian sini kak, ini ya kulit juga, fetternya masih cukup aman
Ya, nih fetter masih cukup aman, kulitnya mantap. Nih kak, kulitnya kak, wow, kelihatan kan? Tuh, kayak gitu ya, cakep banget nih, warnanya biru, biru apa? Biru langit ya. Tuh, nih, bagian belakang juga sama, kulit masih mantap, ujung masih bagus. Ini, ya kaki-kakinya sudah Michael Kors, ya. Tuh, ya cakep banget ya kak. Kemudian kita buka dulu ya, dia pakai cetetan seperti ini ya kak. Kalau MK Hamilton nih, Hamilton kulit asli, aku bisa masukin cushion. Kemudian dalamnya tuh kayak kanvas begini ya, kanvas semuanya sudah MK, kotor manja ya kak. Nih lihat kak, ini MK nya udah yang cantik bener ya, ini udah ori ya kak, karena dia lihat ini yang jahitan gak ngebohong. Ya, jahitan nggak ngebohong, ini ciri khas ya. Tuh, sudah segitiga jahitannya. Dua poket tanpa zipper, satu kompartemen utama. Kemudian di sebelah sini ada dua poket tanpa zipper lagi ya, Michael by Michael Kors. Kemudian di sini ada satu poket ya dengan zipper. Ya, Kak, satu poket dengan zipper. Zippernya sudah YKK. Nih, nggak ada yang robek, nggak ada yang bolong ya, Kak. Kemudian di sebelah sini lengkap dengan nomor seri dan tag belinya ya, made in China. Cantik pakai banget ini MK Hamilton, aku kasih di Rp750.000 aja. Rp750.000 lengkap ya kak, cantik banget nih. Ya tuh, cakep ya, Rp750.000 aja. Kemudian berikutnya, nah ini kak, aku punya Michael Kors lagi, dia kulitnya asli gemoy banget tuh. Kulit gemoy ya, warnanya broken white. Ya, lengkap dengan Ichiki Wear, gemes banget, HW-nya warna emas ya. Kita open dulu. Ini tuh gini kak, bentuknya dia tuh tote bag. Ya, aslinya tuh kayak gini. Nah, aslinya kayak gini, cuman dia bisa dipercantik ya, dia bisa dimasukin ke dalam kuping-kupingnya ya. Kita ukur dulu, ini lebar bawahnya di 25. Lebar atasnya pakai kuping ya kak, lebar atasnya pakai kuping itu di 43. Kemudian tinggi ke atasnya di 27,5. Lebar ke belakangnya di sekitar 18, seperti itu. Ini bisa dimasukin ya, ini bisa dimasukin ke dalam seperti ini kak. Nih ya, bisa dilipat seperti ini, jadi dia agak lebih ringkas gitu ya. Nih, kayak gini, ada catatannya. Nah, seperti itu ya kak, terus kakak tinggal bawa. Aduh, ini ringan banget kak kulitnya, dan lihat cakep banget tuh, gemoy banget, aslinya gemes banget nih Michael Kors, cantik ya kak ya. Nih bagian samping ya, di sini ada pocket ya, dia tuh langsung kulit ya, langsung kulit balik tuh ya, pocketnya kanan kiri, ujung aman tuh ya, jahitan masih aman ya, jahitan sebelah sini juga masih aman ya. Untuk fetter masih aman ya kak, tuh jahitannya aman semua, fetter aman. Ini di bibir ya, kakak bisa lihat fetternya aman semua di bibir, di handle juga sama ya, handlenya masih bagus, lihat ya kak, tuh fetternya masih aman. Di bagian dalam dia ada kancing cetet seperti ini, kancing magnet ya kak ya, ada kancing magnet, HW-nya warna emas, cakep banget. Nah ini juga ada seperti ini, kancing buat nyempitinnya itu ya kak ya, supaya lebih ringkas. Kemudian dalamnya tuh satu kompartemen utama. Tuh, ya dia langsung kulit balik ya, Kak. Kemudian di sini ada satu poket tanpa zipper ya, dalamnya katun dan kulit balik. Kemudian di bagian belakangnya juga ada, dia satu kompartemen, dia poket ya. Poket ini Michael by Michael Kors ya, nggak kelihatan kalau di kamera karena dia ada tekstur kulit jeruknya. Ya, Kak. Nih. Cantik, dia zipper sudah YKK, dalamnya katun tebel banget ya kak. Kemudian di bagian sini ada nomor serinya lengkap ya, made innya Filipin, nomor serinya lengkap. Wow, cantik sekali loh kak ini kak, aslinya ya kak. Ini si Michael Kors ini ya kak, Michael Kors warna putih, ini aku kasih di harga Rp620.000 aja nih, Rp620.000, gemoy banget ya, Rp620.000. Oke, next yang terakhir aku punya Balenciaga lagi, warnanya warna biru keabu-abuan, cantik lengkap dengan
lengkap dengan cermin ya kak. Tuh cerminnya yang aku kasih kayak gini biar nggak silau ya, karena aku pakai lampu. Ini cerminnya nggak ada yang pecah ya kak ya, cantik pakai banget ya. Dia lengkap dengan cermin ya kak. Terus lihat warnanya juga. Kita ukur dulu ya kak. Kak warnanya ini cantik banget, kayak biru ke abu ya, ke silver gitu ya. Gimana ya caranya ngejelasin ya. Pokoknya seperti yang kakak aku coba kasih pencahayaan yang bagus supaya kakak-kakak bisa kebayang ya warnanya ya. Tuh, ini 36. Kemudian tingginya 36,5 ya. Tingginya di 23,5. Kemudian lebar ke belakang di sekitar 13. Sekitar 13 nih kak. Ya, nih cantik pakai banget. Tuh. Ya, ini yang city juga ya, city klasik juga sama tuh. Ya, cakep banget. Tuh, HW-nya untuk veternya masih aman semuanya. Tuh, ya, oke. Okay. Kemudian ini yang city klasik. Ya, untuk pegangan enggak ada masalah, ini bawaan. Ya, kemudian yang bagian sini. Ini juga sudah lempo ya, Kak. Tuh innernya seperti itu. Kemudian di bagian samping, bagian belakang, bagian sampingnya lagi seperti itu. Untuk perujungan aman ya kak, perujungan aman. Warnanya cantik banget, kayak warna silver-silver gitu ya ini. Nah ini zipernya ya, sudah lempo bertitik kak, say. Kemudian yang sebelah sini juga sama ya, dia double zipper ya, semuanya sudah lempo bertitik ya. Oke, talinya masih cakep banget, lemes ya. Kemudian untuk apa namanya nih, untuk bibir veternya masih aman banget. Kita buka dulu di bagian dalamnya. Bagian dalamnya seperti biasa ya, kalau si Balenciaga City tuh dia begitu aja ya. Tuh satu kompartemen utama, dia ada dua poket di sebelah sini, ada satu poket di sebelah sana ya kak. Ini juga sama, sudah lempo dalamnya ya, yang kecilnya sudah lempo juga. Kemudian ada zipper ya, di sini Balenciaga Paris nomor seri, ini pakai sterling silver ya kak, sudah silver perak asli 925 nomor serinya. Lihat lengkap ya, sudah cantik, sudah tembus, made in-nya made in Italy, cakep banget ini kak aslinya. Ya, seperti itu. Untuk pitanya masih cantik, handle masih aman. Ya, Kak, ini juga sama, sudah organik ya. Dia yang aku tuh selalu kasih lihat yang ini, aku kasih lihat lingkaran ini ya, Kak ya. Karena lingkaran ini kalau yang bagus punya itu, ya itu dia nggak ada sambungan. Jadi dia memang lingkaran dibikin seperti itu. Nih ya, Kak. Tuh, udah cantik banget. Ya, ini juga rivetnya sudah pecah ya. Tuh rivetnya sudah pecah, harus ada celak di bagian samping-sampingnya ya kak. Ini cantik banget si Balenciaga ini ya kak ya, warnanya silver abu biru. Nah seperti itulah kak ya, keren pakai banget ya kak. Balenciaga City klasik ya, ini aku kasih di harga 1.300.000 ya. Ini 1.300.000, yang tadi 1.200.000 karena nggak ada ininya ya kak. Bedanya dikit-dikit aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Itu aja kak. Oke kak, semuanya sudah aku review, udah ada 4 tas. Silakan kakak-kakak kalau ada yang suka di screenshot kemudian share ke toko. Nanti bisa dibantu oleh admin semua pengiriman kami dari Bandung ya kak. Terima kasih sebelumnya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah! Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time, bye!